Oke Mas Bro, kita mancing lagi. Nah, ya mancingnya kali ini di ladang-ladang. Saya di sini banyak ikannya, ada bekas korekan. Jadi ikannya pun lumayan banyak lah katanya. Ya, banyak ayam. Oke, ini dia lokasinya. Lumayan rame nih. Mana mancingnya, Li? Turun ke bawah. Gimana? Itu ada bang. Enak nih pakai bangku ini. Ini pancing siapa? Kadang ikannya nokok. Biar aja, nanti kalau ditarik kan tinggal nyemplung kita. Saat mancing-mancing ditariknya masuk. Udah pasti itu ya kan. Bawa bangku jongkok juga.
Mana? Si dicicipinya. Si dicicipinya itu. Cicipnya dulu, enak enggak katanya. Ikannya pinter-pinter kok. Kayunya yang digeser gitu. Ini kan yang tadi. Yang ngambil yang duduk. Awak yang ngambil yang duduk. Kerja tapi aku mancing. Apa? Ngerti aku, ini aku nelpon DN. Udah dulu ya, ya mau pergi, mau kemana gue? Mau ngambil semangka di Prata. Nggak usah. Dapat lih? Ya, nampaknya ikannya ini nggak ada. Jadi itu ngapain, Mon? Ikannya lagi males makan, lagi diet. Nggak punya beras? Ya, oke lah. Dasar ikan. Tahu dia mana makanan yang enak, mana enggak. Dikeduk enggak, Bang? Apanya? Keluar makanannya. Ini kemarin semua ya? Keluar mabuk lah ikannya di gudung. Enggak, susah mancing ikan air sama ikan nila ini susah. Pasar enggak buka lagi, tutup pasar. Ah, Le. Loh. Dapat, Le. Rusak ya. Lelek lah.
Ini siapa lagi yang nelpon aku juga? Ini bentar-bentar ada yang nelpon ini. Sekian lama nunggu, ikannya nggak kunjung dapet. Ikannya nokoya aja. Mana lagi mancing kita nih? Danau. Danau. Besok lah. Besoknya apa Kamis? Hah? Besoknya apa Kamis ya? Kamis. Cacingnya pun sampai udah hilang. Ini. Itu keluar satu ini. Tinggal dua. Dua. Bicik lah bro. Bicik.